kan ini tidak bergerak. Kali ini coba lagi, iya teman-teman. Halo sahabat YouTube, kali ini kita berada di Tanjakan Pojok. Kita melihat ada satu mobil truk dengan bawa beton yang telah sedang cepat warga berada di depan. Ya, di sini teman-teman kita melihat satu unit mobil trucking bergantian menanjak akibat terhalangnya jalan buat truk yang sedang nampak ini. Iya teman-teman, alat berat melintas teman-teman. Apakah mungkin ini diminta bantuan oleh intercooler ini untuk menariknya? Ini kita melihat dalam satu sisi yang dipakai akibat terhalangnya truk ini di puncak tanjakan ini. Kondisi mobil ini sudah berada sekitar setengah jam di tanjakan ini. Masih diupayakan apakah penarikan atau teman-teman coba lagi untuk bergerak sendiri. Melihat jalan satu sisi bergantian di tanjakan ini, bagian yang menurun antri untuk melewatkan yang ingin menanjak. Kondisi mobil pada sore ini semakin ramai, truk-truk melintas. Ya teman-teman, truk oranye menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Perlahan-perlahan dicobanya. Ya, sepertinya truk ini sudah mulai bersiap-siap
untuk melakukan pergerakan kembali untuk mencoba melewati tanjakan ini. Ya teman-teman, seperti yang mau dicoba oleh Bu Kandeng ini yang membawa beton untuk tiang bangunan ini. Sopirnya sudah mulai siap-siap. Ya, dua-dua teman-teman. Tanjakan ini. Ya. Gantian teman-teman akibat salah satu truk tertahan di puncak tanjakan ini teman-teman. Ya, truk ini mencoba untuk bergerak ya teman-teman. Setelah tadi mogok di tanjakan ini tidak bergerak, kali ini mencoba lagi. Iya teman-teman, iya, menggunakan tenaga full. Kekuatannya kembali pulih setelah istirahat sejenak tadi. Ya, selamat. Ada yang lewat ya teman-teman. Sakai. Ya, terlihat di bawah masih ada yang menunggu teman-teman. Ya, bergantian kelihatannya untuk melewati tanjakan ini. Ini satu mobil truk Fuso paket mencoba duluan untuk menaiki tanjakan ini. Ya, sopirnya ternyata tahu juga. Sudah saja ya. Di sana masih ada teman-teman. Ramainya ya teman-teman sore ini di tanjakan ini. Wah. Coba masuk.